orang Ambon duduk mana sekarang ni? Ni dekat depan pintu gerbang Pasar Payang juga, Pasar Payang baru. Okey, dia lokasi dia sebelah dengan Sungai Terengganu dan tak jauh dengan Pasar Payang hot lama tu. Yang mana hot baru ni dia buka masa bulan Julai 2019, dah dekat 6 bulan dah. Ha, ni bulan 12 kan. Jadi konsep dia ni orang kata open space. Ha, ruang tu lebih lega, ada 762 lok kedai dalam. Sebab bumbung dia tu tinggi, maknanya tak panah lah kalau kita nak jalan, mari jalan nak beli barang pun. Dari segi kemudahan, ada juga surat dengan tanda. Ha, jadi nak tahu benda lagi, kalau menarik ada jual dalam tu, mari duduk ambil. Jom. Cerita dia gini, lepas Pasar Payang 2 siap dibina, peniaga-peniaga kena pindah sementara. Sebab kerajaan negeri nak rombok dan buat hot baru, yang mana hot baru tu lebih besar dan luas daripada hot sedia ada ni. Ha, dan sedikit info kepada awak-awak semua, Pasar Payang lama tu dia dibina sekitar tahun 1960-an. Mana kata 59 tahun dah bertapak di bumi Terengganu Darul Iman. Untuk waktu operasi, Pasar Payang dibuka setiap hari dari jam 6 pagi sehingga 6 petang. Peniaga-peniaga barang basah macam nega ikan dengan sayur mula nega dari awal pagi sampailah ke tengah hari. Macam memari sekarang ni waktu Zuhur, kebanyakan kedai tutup laka dah. Sedikit info nak cerita ke awak semua, kalau ikut Pasar Payang baru ni dia punya ruang kedai tu maknanya lebih sepit berbanding dengan hot lama. Hot lama dalam 14x14, bermakna hot baru ni 10x10 je. Saya lagi masalah dia kekurangan tapak kedai. Maknanya kalau ikut cadangan asal, Pasar Payang baru ni dia nak bina 2 tekak. Tapi ada masalah tertentu, jadi terpaksa bina setekak je. Sebab tu dah kurang tapak kedai. Sebab tu adanya dibuka memang-memang besar luar tu untuk peniaga-peniaga kepuk dan peniaga-peniaga sayur. Ia campurlah luar dan dalam. Dalam Pasar Payang, macam-macam benda boleh jumpa, peniaga baju batik, kraf tangan, cendera mata, ikan dan ayam fresh-fresh. Kedai mah ada, senduk, periuk belanga ada belaka. Pening kepala nak beli hot anasa. Kepuk wajib ada. Tapi ada peniaga jual dalam, ada hot dog di kemah luar. Peniaga sayur dan buah-buahan pun niaga di kemah besar. Kalau kena dengan cuti perayaan, dok pun cuti sekolah. Allah, meriah molek. Pasar Payang 2 ni dia bersifat sementara je. Dan pembinaan Pasar Payang baru kalau dekat tapak lama tu, waktu tu dijangka siap dalam masa 2 tahun lagi. Jadi bila dah siap waktu, peniaga ni dia akan dapat belaka lah tapak niaga masing-masing. Dan keadaan dia tu lebih molek daripada hot sekarang ni. Kalau ni molek dah, hot baru tu lagi molek. Ha, jadi bila awak mari beli sini hot Pasar Payang ni, lepas habis beli tu molek lah singgah dekat kedai-kedai makan ni. Macam-macam menu ada dalam ni. Ha, macam hamba sekarang ni, hamba perkena ni. Oh, misuk memang sedap. Tengah-tengah hari gari ni memang sedap makan misuk. Ha. Jadi setakat tu je lah video dari hamba kali ni. Jumpa lagi video seterusnya. Beres bawah.